Hello, Descendants. The name is Razor, and today, my friend, we're gonna do a drinking test video. Yeah, kat depan aku ni, apa boleh nampak minuman Monster Energy yang berperisa lain. Okay, maksud dia, apa tak pernah nampak lagi lah. Mungkin yang setengah apa yang nampak dan tak rasa. Mungkin apa pernah rasa tapi tak nampak. Ah, bunyi pelik tu maksud dia nak mampu ya tu. Okay, jadi, yeah. Masa aku pi Korea, aku ada nampak lah Monster Energy ni. So minuman ni dari Korea lah aku beli, guys. Sebab aku tak pernah nampak lagi yang warna pink, warna kuning dan warna ada. Yang ni aku pernah nampak lah dekat Malaysia tapi aku tak beli lagi. Tapi ala-ala dekat Korea, apa salahnya kita beli sekali, okay? So kalau kat Malaysia aku tak pandai-pandai pi kedai dah dan ayat ni pun cepat habis. So yeah, kita beli saja dekat sana ala-ala. So yeah, kita nak cuba Monster Energy yang ada depan aku ni. So, apa nak aku ambil mana tu? So, aku rasa aku nak try yang pink dulu, guys. Aku rasa sebab paling menarik dan warna yang agak pelik juga untuk Monster Energy ni. Sebab Monster Energy ni selalunya color garang-garang. Tapi ni pink, guys. Pink. So, untuk gadis-gadis kat sana mungkin nak try nampak macam hardcore. Tapi at the same time nak nampak macam lembut sikit, aku rasa ni ya. Untuk empat macam, hey, give me some Monster Energy pink. Okay, macam tu lah, macam tu perempuan punya lah. So, teman-teman masa, mari kita try dulu rasa pink ni macam mana, okay? Cawan aku di sini, mari kita tuang. Okay? By the way, aku dah buka siap-siap, so tak kalut tadi eh. Takut macam kelok habis basah apa semua kan. Ni sekarang ni kita buka, kita tak basah apa-apa, kita try. Okay, so color dekat sini kita nampak. Guys, agak macam carrot juice sikit, nak ke merah sikit kan, nak ke merah-merah sikit tapi orange-orange sikit. Dia macam gabungan tau. Bau dia, bau macam fruity sikit kan, bau macam buah-buahan. Memang rasa macam Tropicana punya feeling lah. Maksud dia macam hampa duduk kat pantai, macam ada orang mic hampa masa hampa tengah relax depan pantai. Macam, hello sir, do you like some drink? A punch. Macam tu lah, macam complimentary punya drink lah kan. Mereka macam bagilah, bau macam tu lah, ala-ala macam tu lah. Masa tu? Bau dia macam, tadi aku bau macam guava merah tau. Guava juice yang merah tu. Sebab aku tahu bau dia macam mana, sebab aku kerak dulu kerak minum lah benda tu. Dan aku rasa macam tu juga. Manis tu agak tak macam warna hijau lah. Kira manis dia boleh diterima oleh masyarakat yang try, yang masyarakat yang ada penyakit kecil manis ke apa kan. Tapi yang ni macam kecil manis ke tak kecil manis ke, aku rasa dia punya perisa tu agak nice untuk semua peringkat lah. Rasa orange sikit, ada orange sikit lah rasa dia. Guava campur orange. Tapi orange dia entah tak rasa macam mana. Rasa macam vitamin C punya orange tau. Bukan orange yang macam marigold tu, bukan. Orange ni macam orange vitamin C, macam coklat. Apa aku macam selalu apa? Kulum tu. Macam tu lah sikit lah. Tapi sedap lah sebab dia gabung dengan buah-buahan guava kan. Aku tak boleh nak baca perisa dia. Tapi aku boleh dapat rasa guava merah dengan orange. Mungkin ada lagi, aku tak tahu. Mango tak ada. Kalau mango dia tak masam sama asam sangat tau. Dia macam just nice lembut kat lidah tau mango. Orange ni ya. Dia punch sikit. Nice. Bagi siapa yang nak try, sedap lah. Sedap tak, bukan nah, tak sedap langsung. Dia sedap. Biasa buah lah tau. Tapi aku macam biasa rasa ada buah guava. Guava merah tu. So ya, yeah. Bagi aku minuman ni macam 5/10. Aku rating lah 5/10. Okay, kita try yang kuning yang seterusnya. Okay,
Sebab yang ni hampa datang hampa mesti hampa dah rasa macam mana lah. So hampa nak, aku nak try yang tak pernah lagi lah. So ya, yeah, mari kita tuang dulu. Okay, kat sini kan kita boleh nampak, okay, dia warna dia ke kuning sikit tau, kuning tau, bau sikit. Hmm, guys, bau lemon guys. Design ni pun kat, boleh nampak sikit lah, macam ada logo lemon sikit. Betul ada tengkorak ala-ala macam, macam design apa, macam design apa tu orang pergi hat percutian tu, apa apa day, apa Day of the Dead, ha, macam tu lah. Macam kalau apa tengok cerita wayang apa Coco lah kan, cerita yang tengkorak tu semua, ha, design ala-ala macam tu tau. Pelik juga kan buat macam tu kan. Kalau aku minum ni jadi tengkorak lah, mampu ya macam tu kan. Jadi try rasa dulu. Lemon ada wajib sebab aku bau tadi. Tapi lemon dia lain macam sikit kan. Dia bukan, bukan, jangan salah faham lah, maksud aku sedap lah lemon tu. Sekejap. Yang aku tahu dia tak guna macam lemon, macam cliche lah, macam lemon kasturi ke apa yang jumpa kedai mamak tu kan, yang limau ais ke apa tu kan. Dia rasa macam ni limau, dia rasa macam lemon yang kuning tu kan, yang besar tu. Lepas tu dicampuri dengan lemon yang berbeza, lemon yang unik tau. Macam kat, kat dunia ni memang lah ada banyak jenis lemon ni, lemon kuning, lemon kasturi, lemon tu apa bagai-bagai. Tapi aku rasa dia pun macam ambil lemon yang special sikit, macam 2-3 lemon je tu, gabung dengan lemon yang kuning tu. Rasa macam tu tau, lemon dia lain macam sikit tau. Gas dia, gas dia tinggi, tak sekuat macam ni. Eh, ni kuat gila. Tapi dia, yang ni kan, just nice tau. Dia macam refreshing tau. Kalau aku kan, aku beli ayat ni antara dua ni kan, aku akan ambil yang ni. Sebab dia refresh tau. Dia macam, macam mana tau, rasa macam tak muak tau. Tak tahu nak kata macam mana kat, macam refreshing lah. Macam apa minum ayat yang menyegarkan lah kan. Contoh macam apa order ayam lah kan. Lepas tu apa pergi order chocolate milk. Ha, so minum ayat muak kan. Mesti lah nak kena minum ayat macam limau apa-apa untuk macam potong balik lah kan. Ha, ni, ni ayat jenis macam ni. Refreshing. Ni tak tipu kat ha? Memang terbaik. Ini kalau letak ais batu sikit, aku rasa bangkit dia punya gas dia tu kan. Minuman kalau ada bat, apa, ais batu tu macam bangkit sikit kan, flavor ada punya gas kan. Aku rasa mantap lah ni. Rasa macam lemonade, lemon macam sikit. Okay, aku suka ni. Ni aku bagi 8/10. Kalau ditambah sikit gas tu, 9/10 aku rasa. Very nice. Sebab aku ada, aku suka gas kan. Lidah tu ditajam-tajam, kena cucuk. Aku suka. Jangan minum selalu lah kalau macam tu, okay? Haa, jadi, ya. Yeah. Very nice. I like. Let's try this one. Monster Energy Ultra yang, yang baru-baru keluar ni kat Malaysia kan. Yang Ohami minum tu lah. Haa, mesti apa datang rasa dia. Aku tak rasa lagi dia punya perisa ni. So, aku nak try for the first time. Dari Korea pula tu. Haa, tulisan Korea. Padahal Malaysia ada. Cuma aku malas nak beli lagi. So nak keluar tu lagi kan, nak cari tu susah pula, nak cari tu takut pergi kedai semua hilang, tak ada habis yang pembeli semua. So aku pala lah aku beli tu. Okay, mari kita tuang dulu. Angin baik. Okay, kita tak sini. Bawa apa agak-agak. Eh, nak masuk hidung pula. Sekejap, bau dia, bau dia lah rasa macam bau, macam buah-buahan leci lah. Aku tak ada nak baca ingredient mana ku, warna pula dah bahasa Korea. Warna dia tak macam ni. Warna ni ada kuning sikit dan dia punya, dia punya kelabu tu pekat lagi, macam tak nampak betul. Yang ni apa boleh nampak tau, dia boleh nampak sampai ke sana tau.
Eh, nampak lah juga walaupun kelabu kan. Tapi dia kelabu putih. Dia tak ada kuning macam ni. Ha. So dia macam agak macam. Dia tengok aku ada rasa macam ayam anda pelas lah. Tapi dia nampak lagi. Aku rasa aku dapat tangkap buah tu. Aku rasa lah sebab ini sejenis buah yang dalam keluarga kategori yang warna putih isinya tau. Mungkin rambutan ke, mungkin lychee ke, mungkin buah apa tu yang dalam tu putih juga lah. Dia macam macam buah limau, macam boleh cabut tu kan. Tapi kecilnya tau, buah apa tak ingat lah. Tapi macam tu kategori buah yang warna putih-putih tau isi dia. Bukan jenis macam mata kucing tu. Mata kucing rasa pahit lah isi. Macam manis pahit. Tak nak kata. Tapi bukan yang tu lah. Yang ni jenis macam sweet masam. Rasa macam anda play sikit. Mungkin jenis. Aku rasa ayat ni jenis macam acetonic tau. Sedap juga. Tapi aku dapat rasa macam ada garam tau. Aku rasa minuman ni macam anda play. Bukan. Maksud aku sejenis 100+. Maksud dia ayak jenis macam kalau orang nak main badminton ke, ambil lumba lari pecut ke, atau ambil bowling. Aku rasa minuman ni macam perisa tu khas untuk orang macam tu tau. Jenis isotonic punya drink macam ni aku. Ala-ala macam tu tau. Hak ni jenis macam nak relax apa macam. Hey guys, can you pass out some lemonade drink? Macam tu lah. Hak ni macam apa macam perempuan nak nampak hardcore tapi at the same time nak nampak macam lembut sikit lah kan. Macam tu lah macam, hey I drink Monster Pink only. Macam tu je lah kan. Okay, aku rasa Not bad lah. Tapi kan, kalau dia rasa dia agak complicated sikit rasa dia. Sebab aku tak dapat betul-betul spesifik tau. Sebab ni aku tahu, memang aku tahu. Sumpah isotonik. Aku tak tahu buah apa dia pakai. Serius, macam anda pelas. So minuman ni ala-ala macam, ya, anda pelas lah. Macam SL jenis tu, minuman SL atau anda pelas macam tu. It's not bad lah. It's very good, you know. Bagi aku lah, rating untuk ni macam 7/10. 7/10 lah aku rasa. Sebab dia ala-ala nak dekat ke sini sikit. Tapi hat ni dia up sikit kepada yang ni. Yang ni macam 5/5. 5/10. 5/5 apa tadi lah. 5/10 lah ni. Pink ni. So yeah, kita dah habis test minuman kita. Dan aku rasa yang paling menang aku rasa kuning lah ni. Aku rasa minuman yang paling cun ni aku rasa ni. Ni. Sebab sumpah sedap kan. Ni. Last lah, last. Last. Come on lah, last. Come on lah sikit lah. Nak kena simpan ni. Taruh lah. Sebab kat sana tak ada dah. Kat sini tak ada dah. Jadi ya. Aku rate ini 5/10, 8/10 kalau ada guess, 9/10. Yang ni aku bagi 7/10. Okay, ini paling mantap lah. Kalau apa nak try, aku recommend yang ni. Yang kuning ni. Sebab dia betul-betul refreshing gas. Sebab bila dah lemon atau campur gas, Acid campur, boom, letup. Mampu yang power kat situ. Jadi ya, itulah video kita untuk hari ini. Testing ayat Monster Energy yang berperisa, berbeza, yang baru, yang aku pernah rasa dan apa pun mungkin pernah nampak, pernah tak nampak. Ya, aku akan tunjuk kepada semua dah. Ya, okey. Jadi kepada siapa yang suka video ni, jangan lupa like, komen down below apa pendapat tentang video ni. 3,000 like untuk video yang seterusnya, insyaAllah aku akan upload. Jadi jangan lupa tekan notification bell button untuk dapat update yang baru setiap kali aku upload video baru. Okay, okay, subscribe kepada siapa yang baru datang. Hi, my name is Razor Dude. You know me, you don't know me, that's why you subscribe, you need to know me more. Okay, tanpa buang masa, mari kita ciao dulu. And I see you dude in the next video.